قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. Ini hari adalah hari di mana kejujuran seseorang membawa manfaat kepada orangnya yang jujur. Maksudnya hari ini bila hari kiamat nanti, yang berkata jujur di hari kiamat itu, yang kejujurannya didasari dengan kejujuran ketika berada di dunia, kejujuran itu akan mendatangkan manfaat kepada orang yang berucap. Tapi bila mana ada kejujuran nanti di akhirat yang tidak didasari kejujuran itu ketika berada di dunia, kejujuran itu tak ada manfaatnya. Dan pada waktu itu semua akan berkata jujur, hatta kafir, hatta iblis akan berkata jujur. Apa kata iblis? Innallaha wa'adakum wa'adal haqqi wa wa'adtukum fa'akhlaftukum. Iblis mengatakan, Allah janji kepada engkau janji yang benar, aku janji kepada engkau janji yang tipu. Kan itu kata-kata yang memang janji benar, dan janjinya iblis adalah tipu. Pengakuan iblis itu waktu itu benar, tapi kebenarannya hanya waktu itu saja, bukan di dunia. Di dunia dia tipu orang, di dunia dia dusta. Itu kejujuran tiada manfaatnya. Apa sebab? Hanya di situ saja jujur. Demikian orang yang ketika nanti di hari kiamat nak berkata jujur, kalau jujurnya tidak didasari kejujuran di dunia, tak ada manfaatnya itu jujur. Bukankah dalam Al-Quran juga Allah berfirman tentang orang yang sudah berikrar jujur, tapi di akhirat saja? Katanya, وَقَالُوا رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَرْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ. Wahai Tuhan kami, hari ini kami dah tengok, kami dah dengar, Engkau maha benar, kembalikan kami ke dunia. Kami sudah yakin wahai Allah kalau Engkau adalah Tuhan. Bukankah itu kata-kata yang benar? Ya, tapi benarnya di situ, tidak didasari dengan kebenaran di dunia. Kebenaran seumpama ini tiada manfaatnya. Allah ingin berbicara tentang kebenaran seseorang nanti di hari kiamat bergantung dengan kebenarannya di dunia. Hadza yaumu yanfa'u shadiqina shidquhum. Ini hari kejujuran seseorang mendatangkan manfaat. Kejujuran siapa? Kejujuran orang yang jujur di dunia, jujur di akhirat, seperti Nabi Isa. Jujur di dunia, jujur di akhirat, selamat daripada tuhmahan kaumnya. Lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada. Bagi mereka kejujuran itu dibalas dengan syurga-syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal berada di dalamnya. Radhiyallahu anhu wa radu'an, mendapatkan ridha daripada Allah karena mereka ridha kepada Allah. Dzalikal fawzul azim, itu baru sukses, itu baru kejayaan, itu baru pencapaian prestasi teragung, yang tiada lagi prestasi dan pencapaian yang lebih agung melebihi daripada prestasi masuk syurganya Allah. Hatta prestasi apa yang didapat oleh orang di dunia kalau tidak membawa dirinya masuk kepada syurga, tak ada fauz, tak ada kejayaan kepada orang tersebut.